Anggota Persatuan Bank-Bank di Malaysia yang beroperasi di Johor yang tidak dibuka pada hari Sabtu dan Ahad akan terus beroperasi pada Isnin jika cuti umum atau cuti negeri jatuh pada hari Minggu. Ini menjadikan Johor selaras dengan amalan lazim di Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sabah dan Sarawak, iaitu menjadikan Sabtu dan Ahad sebagai hari rehat. Menurut persatuan tersebut, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan. Dalam hal ini, untuk 2016, Bank Komersial di Johor juga akan ditutup pada 2 Mei sempena hari pekerja pada 1 Mei, 3 Oktober sempena dengan awal Muharram pada 2 Oktober, 7 November sempena hari Almarhum Sultan Iskandar pada 6 November dan 26 Disember sempena hari Krismas pada 25 Disember. Persatuan itu menggesa pelanggan bank menggunakan saluran alternatif seperti perbankan dalam talian, mesin jeruang automatik ATM dan mesin deposit tunai CDM untuk menjalankan transaksi perbankan mereka dalam tempoh tersebut.